Ratusan pelaut Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta siang tadi. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas agar 14 pelaut yang disandra kelompok Abu Sayyaf segera bisa dibebaskan. Kami hanya menuntut begitu sertifikat. Selain mendesak pemerintah segera bertindak membebaskan para pelaut yang disandra, ratusan pengunjuk rasa ini meminta perlindungan keamanan saat berada di lautan lepas agar tak menjadi korban perampokan seperti ke-14 rekan mereka yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Selain harus berhadapan dengan segudang aksi kejahatan saat berlayar, para pelaut juga dibebankan dengan banyaknya pungutan liar yang dilakukan oknum petugas keamanan laut yang kerap meminta pungli kepada awak kapal hingga kisaran belasan juta rupiah saat berlayar.